Walaupun acara 25 meter pistol tidak dipertanding di Filipina, namun semangat untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik 2020 tetap membara. Pemenang pingat emas 2017, Alia Sazana Azahari, kini giat menjalani latihan dengan jurulatih tempatan di Kuantan walaupun jurulatihnya Lee Do-hee dari Korea Selatan meletak jawatan awal tahun ini. Alia punya program kita tengah rule balik untuk dia pergi. Sekarang ni sebenarnya Alia walaupun tak dapat pergi ke, dia nak pergi latihan somewhere tapi tak dapat pergi, dia pergi Kuantan. Hasrat dan impian Alia untuk beraksi di Tokyo hanya akan menjadi kenyataan jika berjaya menampilkan aksi cemerlang dalam tiga kejohanan utama tahun ini. Pemenang gangsa Sukan Commonwealth Gold Coast 2018 itu turut menjadi harapan Persatuan Menembak Kebangsaan Malaysia untuk menghasil satu keputusan positif pada kejohanan Piala Dunia Munich 2019 pada 24 hingga 31 Mei ini.